Memperingati Hari Pers Nasional tahun 2024, Galeri Foto Jurnalistik Antara bersama Lembaga Kantor Berita Nasional LKBN Antara dan juga Persatuan Wartawan Indonesia menyelenggarakan pameran foto Antara yang berlokasi di Candi Bentar, kawasan Putri Duyung, Ancol, Jakarta Utara. Saya akan menunjukkan karya foto apa saja yang ditampilkan pada pameran kali ini. Pameran yang bertajuk Pers, Demokrasi, dan Pembangunan ini menyajikan sebanyak 62 karya foto jurnalistik Indonesia. Pameran ini menampilkan rangkaian cerita pesta demokrasi di tanah air sejak 1995 hingga penyelenggaraan pemilu 2024. Tak luput juga potret dari petugas penyelenggara pemilu yang pantang menyerah menyalurkan kotak suara ke sejumlah wilayah terpencil. Ditampilkan pula kemajuan pembangunan dalam 8 tahun terakhir, mulai dari pelabuhan, pos lintas batas negara PLBN, modernisasi infrastruktur moda transportasi, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN. Pada pameran ini juga disampaikan pesan mengenai dedikasi insan pers menjadi garda terdepan dalam mengabadikan dan menginformasikan setiap peristiwa. Meski dengan berbagai tantangan seperti menghadapi bencana alam, bahkan ancaman pandemi COVID-19 sekalipun. Dan terakhir ini adalah bagaimana dedikasi para jurnalis dalam mengabadikan suatu peristiwa dan momen yang pastinya menjadi jejak sejarah perjalanan Indonesia. Nih, di sini juga Totalitas Tanpa Batas. Pewarta Antara berada di genangan banjir. Ini dan ini. Para pengunjung dapat menyaksikan langsung pameran di kawasan Ancol ini mulai 17 hingga 20 Februari 2024 tanpa dipungut biaya. Dari Jakarta, Cahya Sari, Fauzan, Kantor Berita Antara, mewartakan.